Belanda. Oh, Belanda. Wow. Belanda. Wow, Belanda ya. Netherlands. Ya. Holland. Ya. Holland ya. Holland Bakery. Holland Bakery ya. Wah, jadi Om Joni bersama wisatawan dari Palu, Poso, Bitung, Manado, Tomohon. Wow, ini dia. 24 1. Nah, ini teman-teman. Oke. Okay. Tos. Ah. Buahnya bisa dibuat minuman berupa cap tikus. Ya. Saguer, ya, kemudian ini bisa dibuat gula aren, gula aren dan buat bisa dibuat kolang kaling. Suasana banget. Adem. Dingin, ya? Dingin banget, ada dia pemanasan. Wah. Oh, tukar apa ini? Tukar cap tikus. Iya. Saguer. Aduh. Ini pagi jam berapa Bu buka? Jam 9. Nah, kalau close? Close order jam 8. Tuur Maasaring adalah sebuah tempat wisata yang terletak di kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia. Tempat ini memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan, yang membuatnya menjadi tempat favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Sulawesi Utara. Tuur Maasaring terletak di ketinggian kira-kira 1230 meter, di atas permukaan laut sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan pegunungan yang hijau dan udara yang sejuk. Untuk mencapai Tuur Maasaring, pengunjung dapat menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Dari Kota Manado, pengunjung dapat menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam untuk mencapai Kota Tomohon dan kemudian mengambil rute menuju Tuur Maasaring. Pemandangannya mantap, luar biasa. Nah ini kita akan belok kiri. Kalau lurus itu ke desa Kumelembua ya. Jadi Om Joni akan belok kiri teman-teman. Teman-teman, dari lokasi Tuur Maasaring ya, Anda bisa melihat Danau Tondano. Wow, Om Joni kasih lihat ya. Wow, keren. Mantap ini, teman-teman. Danau Tondano bisa lihat dari sini. Wow, mantap. Pemandangannya bagus sekali, teman-teman. Wow, oke, okay, teman-teman. Jadi, Anda silakan Anda ke Tuur Maasaring ya. Dari Tuur Maasaring, Anda bisa menikmati suasana pemandangan yang indah. Oke, okay, teman-teman. Om Joni berada di satu kawasan wisata yang cukup terkenal yaitu Tuur Maasaring ya. Ya, ini dia teman-teman pintu masuknya. Wow. Ini sudah jam 6 ya. Sudah mau. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik-baik. Very good. Oke. Okay. Ini para bule ya. Oh, tahu bahasa Manado ini. Tinggal di mana? Come from? Belanda. Oh, Belanda. Wow. Belanda. Wow, Belanda ya. Netherlands. Ya. Holland. Ya. Holland ya. Holland Bakery. Holland Bakery ya. Wah. Oke. Okay. Oke, okay, dadah. Oke. Okay. Bule. Banyak wisatawan asing ke sini, Pak. Banyak wisatawan asing juga ke sini. Cuma di sini tuh banyak orang datang mari. Oh, banyak maksudnya ke sini juga? Iya. Dorang datang ke sini hampir tiap hari ya? Oh, iya. Tiap hari ya? Iya. Ini dari Belanda tadi ya. Nah, ini suasananya teman-teman mantap ya. Jadi ini di sini. Luar biasa, keren ya. Bagus sekali. Selamat datang Tuur Maasaring. Wow. Nah teman-teman, ini ya, ini ada open ya, ini open dan kalau malam seperti ini suasananya teman-teman, mantap ya. Itu ada bapak itu.
Oke, teman-teman. Om Joni jalan ke sini. Ini malam hari, lampunya mantap. Nah, ini bunyi apa? Orang Manado bilang bunyi rie-rie. Bunyi rie-rie. Ya kan? Wah, lumayan Om Joni dari sana. Jalan. Ini sudah mau jam. Ini sudah mau 6:30 malam mungkin ya, teman-teman. Hosa Om Joni. Nah, ini teman-teman. Keren-keren. Wow, ini dia. Mantap-mantap. Malam hari ya. Di Tuur Mas Ring. Wow. Om Joni foto. Baku bawa deh wisatawan. Halo. So di sini dang eh. Aduh. So di sini dang eh. Mari. Tempat penyulingan. Oh, mana ada di Peba? Oh. Ada kote. Ada ini dang. Ini di Pebalangas. Ya, jadi malam hari ini cukup ramai ya teman-teman. Nah, jadi Om Joni bersama wisatawan dari Palu, Poso, Bitung, Manado, Tomohon. Wow, ini dia. Mantap ya. Nah, ini trompe ibu. Ibu dosen, ya. Ibu dosen siapa kote nama su? Reiti. Ibu Reiti, apa kabar Ibu Reiti? Halo Om John, ini tempat penyulingan cap tikus. Oh, luar biasa. Di sebelah ya? Iya, ya. Dingin, cuaca lagi dingin karena baru selesai turun hujan. Jadi ketinggian sini sampai 826 di atas permukaan. Ini unggulannya apa di sini sebenarnya? Unggulannya di sini adalah tempat para wisata saguer dan cap tikus. Oh, jadi unggulannya ada banyak pohon seho. Pohon seho ya. Penghasil apa cap tikus dan untuk dibuat juga gula. Tadi masuk berapa karcis dang? 15.000 saja. Lalu ditukar dengan? Tukar dengan cap tikus dan saguer. Oh, Om Joni mau coba. Iya. Ini trompe. Ini trompe ibu yang dari Palu Poso. Ini ibu dari Tonsea. Ini Tomohon. Ini banyak bifi. Oke. Terima kasih Om. Yo. Teman-teman, orang tukar di sini ya. Halo. Apa kabar? Ya, ini tukar. Nah, ini suasananya. Ini cap tikus yang hasil suling, teman-teman. Tukar saguer 4 cap tikus 1. Nah, ini teman-teman. Oke. Okay. Ini nanti mau makan tikus apa ini? Ini ditukar. Karcis. 15.000. Oh, ini karcis ya. 15.000. Saguer ditukar saguer atau cap tikus. Dan di samping itu ada juga makanan pilihan. Ini ya teman-teman. Iya, makanan khas dari sini. Mantap. Ini murah meriah ini. Murah meriah ini harga. Oh, harga. Ini juga ada oleh-oleh. Kukis gulung. Kukis gulung. Oh, 10.000 satu. Oke, mantap. Kukis cerut. Ini pagi jam berapa Bu buka? Jam 9. Nah, kalau close? Close order jam 8. Jam 8 malam ya. Oke. Nah, ini Om Joni bersama dengan Doni. Halo Don. Halo Pak. Apa kabar? Tinggal di mana sekarang Don? Tinggal di Westlaten Pak. Oh, di Tomohon? Iya. Oh iya, waktu itu kan di Tomohon iya. Toh. Waktu itu sampai di Langowan sana kan? Iya. Aktivitas masih sama? Sama-sama. Sekarang sudah teritori kan? Iya. Kong, bagaimana? Mantap ini suasananya? Oh, mantap suasana Pak. Adem. Adem ya? Dingin banget, ada dia pemanasan.
Wah. Oh, tukar apa ini? Tukar cap tikus. Iya. Tapi kan saya bodoh, ya Om Joni mau coba dulu ya. Iya. Cap tikus mantap ini, bapak panas Om Joni. Om Joni rasa dulu ya. Rasa sedikit cuma sedikit kuah. Oli saya kasih itu mata. Mantap sekali Em. Jadi panas. Kibas kurut. Aduh mantap sekali. Kukis curut. Ini kukis. Curut. Curut. Lato-lato ada yang curut. Kukis gulung. Kukis tekel mang kukis. Oke. Manis ini, manis. Ya ini para wisatawan mantap ya. Kita rasa sayur di sini. Oke, okay, coba tos dulu ya. Oke. Okay. Jadi baku dekat sini. Foto, bukan foto ini video ini. Tos. Mana? Sini. Tos. Ah. Wow, ini ya para wisatawan datang ke sini malam-malam. Foto dulu. Nah sekarang kita sudah duduk di kasebo. Ini kasebonya mantap. Dari apa ini? Rumbia tahu ini. Oh di atas rumbia di sini seng. Oh bagus ya. Ya. Nah ini Ibu Reti ada seorang akademisi dari Fakultas Pertanian Unsrat. Nah ini mau tanya-tanya Ibu Reti, ini kan ada pohon-pohon seho. Pohon seho atau pohon aren? Sama. Apa DP manfaat bagi ini, bagi lingkungan ini pohon ini? Apakah ya toh Ibu bisa menjelaskan? Oke, jadi manfaat daripada pohon seho ini bagi banyak manfaatnya. Oh, ya? Mulai dari buahnya bisa dibuat minuman, cap tikus. Ya. Saguer, ya, kemudian ini. Bisa dibuat gula aren, dan buat bisa dibuat kolang kaling. Demikian juga untuk apa ini? Oh kolang kaling ya? Iya. Daun-daun. Ini daun-daun itu sana ya? Dibuat lidi sapu lidi. Ijuk-ijuk atap rumah, buah atau pondok. Kemudian yang seperti ini, rambut-rambut ini ya, bisa ya. Dibuat ijuk-ijuk. Sapu rumah atau sapu di luar rumah. Hmm. Itu banyak, jadi banyak manfaatnya. Atau buat tali, tali boleh? Tali juga gomutu. Bisa. Tali gomutu. Gomutu istilah menandu. Tali gomutu. Batangnya juga bisa dimanfaatkan. Batangnya. Untuk dibuat tiang-tiang. Atau buat jembatan atau pukul-pukul buat sapi. Banyak manfaat. Manfaatnya. Luar biasa. Nah sekarang ini kawasan ini sudah di kawasan wisata. Seho ini jadi kawasan wisata. Kalau malam begini orang berteduh di sini ada efek enggak kira-kira? Ada. Maksudnya ada efek bikin nyaman, efek. Dingin. Kalau sudah ada cap tikus tentu akan jadi lebih panas. Oh begitu kan Bu Reti ya. Lebih panas. Oh iya iya iya. Ya. Tapi ini tidak bisa diminum berlebihan nanti mabuk. Mabuk. Ya. Iya 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 betul-betul oke. Okay. Jadi terima kasih. Jadi Ibu Reti ini adalah akademisi dari pertanian jadi tahu ini tentang apa namanya ini pohon-pohon di sini ya.
Nah, di sini juga ada ibu peternakan ini. Yeah. Di sini ada ternak apa di dalam sini? Ada yakin enggak di sini? Enggak ada yakin di sini. Yakin. Entomologi. Enggak ada. Cuma ada serangga-serangga. Serangga apa? Serangga. Bangsu ada kan di sini? Banyak. Bifi ada. Tadi bifi ada bifi. Banyak musuh alami, parasitoid, predator untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ahli. Jadi manfaatnya ini sangat luar biasa untuk lingkungan. Lingkungan ya? Iya. Semua itu rantai makanan. Sebagai rantai makanan fungsinya. Jadi banyak manfaat. Banyak manfaat. Pohon-pohon bisa dimanfaatkan serbaguna. Serbaguna. Di samping untuk lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem. Ini ada serangga-serangga yang berguna sebagai serangga penyerbuk. Penyerbuk ya. Oke. Kalau pohon aren ini dia bagus, dia tumbuh di ketinggian berapa meter bagus di permukaan laut? Dia biasanya kalau ada di daerah pegunungan seperti misalnya di Rukun dia paling cocok, ya. Ada juga gula batu ya, ada pabrik gula batu, gula batu di daerah Masarang. Jadi ya. Ini di Rukun. Berarti di ketinggian. Ya. Kalau di pinggir-pinggir pantai? Saya kira saya belum pernah lihat dia di pinggir pantai. Mungkin ada, cuma hasilnya mungkin lebih beda-beda. Bagus. Mungkin ya. Itu dari sini dipindahkan ke pantai. Ke pantai ya. Mana bertumbuh? Iya. Karena beda-beda ketinggian. Ini satu family dengan pohon sagu. Beda. Iya. Sagu ya beda. Sagu. Beda-beda. Sagu dengan pohon aren beda. Satu marga iya. Kalau pohon sagu dia tidak menghasilkan ini ya. Oh, nyanda. Dia hanya bagian batangnya. Itu yang bisa diambil sebagai tepung sagu. Oke, terima kasih informasi luar biasa, dapat ilmu dari Trompe Ibu dosen ya. Nah, ini ada yang ke atas ya. Wow. Coba Om Jun ke sini dulu. Mantap ya. Ini tangga ini, teman-teman. Halo. Mantap sini ya. Aduh. Ini ada, teman-teman. Di sini ada juga, teman-teman. Mujoni pernah ke sini. Wow. Keren. Mantap ya, keren juga. Ini teman-teman, wow, malam di hutan begini ya. Di hutan. Wow, ini mantap. Jadi seperti ini suasananya, teman-teman. Bagus ya. Ternyata malam hari penuh dengan lampu.